ininya passwordnya. Assalamualaikum. Dalam sayang. Lek Wendel tak cuium lo nanti. Oh minggat, janganlah Mas Iyun. Eh di situ ada sobat ngarit, kalau di sini ada sobat plonga plongo. Akhir, gas. Ya kakaknya orang mana? Aku orang Jatim. Sebelumnya aku minta waktunya sebentar untuk PK, boleh? Sangat terboleh-bolehkan Mas Iyun. Nggih. Ayo. Gimana Mas Iyun gak nyoblos hari ini? Nyoblos, makanya ini tadi aku ini kan selesai lebih awal ngarit. Coba lihat, tengok, ayo tengok ini. Belum, aku jadwalnya jam 11. Oh. Aku lah ketemu Mas Iyun, ya Allah, plongo makin aku. Enggak lebay, guys, tap, guys. Jangan sampai kalah sama sobat ngarit. Aku Surabaya Mas Iyun. Oh Surabaya. Iya dong. Aku kemarin dari Surabaya. Iya kak, aku ini seanak-anak aku terdeli wafa. Baju anakku dari Sabang sampai Merauke ku kasih yang deli wafa, serius. Coba ini, kamu ada bajunya deli wafa enggak? Ya ada dong. Sobat ngarit enggak? Aku nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting deli wafa. Cap deli wafa. Ya. Mau kulihatkan? Iya. Iya. Coba ayo dipakai. Mau? Gas. Tetap. Ya. Aku mau ganti baju deli wafa, guys. Jangan lupa cap deli wafa. Halal. Cap deli wafa sangat halal, ya Allah. Ya salam. Cap deli wafa. Sekarang liftnya di akun kecil aja, Rek. Ya, diumumkan keluarga-keluarga kita ya. Liftnya sekarang di akun kecil aja, biar nggak kelihatan centang biru, oke? Deli wafa! Ada yang kurang. Sobat plongo. Itu yang bilang. Nih. Woi. Woi. Apa bocahnya? Nanti. Wah, suh kabeh. Nanti bapak juga di acaranya Deli Wafa. Hah? Di acaranya Deli Wafa sampean hadir apa enggak? Mana aku tahu. Tanggal 4 Januari. Di store. Di Surabaya. Oh, ya. Datanglah. Ini pasukan wasu kabeh, pokoknya asu kabeh. Coba kamu kalau di Deli Wafa itu yang kamu paling inget itu siapa selain aku? Mami siapa, guys? Mami. Mas Iyun, kita namanya. Hobi yang kurang. Ada yang kurang. Apa? Pakai kerudung enggak tani teman-teman? Ih, pakai kerudung ya? Iya. Gini mah udah cantik Mas Iyun. Mau biasa nih. Kalau kamu nanti pakai kerudungnya ikhlas. Iya. Kalau kamu nanti pakai kerudungnya ikhlas ya. Iya. Biasanya kamu selalu pakai kerudung waktu lift. Itu nanti sering ini loh, ada paus lewat. Paus guys, lewatkan guys. Di situ, beneran? Iya kak, bener ya, aku pakai kerudung nanti ada paus lewat ya. Aduh, aku makin plongo di sini, astagfirullahaladzim. Beneran Mas Iyun? Keburu waktunya habis loh, keburu waktunya. Berarti habis ini satu match doang? Cepetan. Iya. Mas Iyun kak, gimana kak kabarnya itu, Bunda? Alhamdulillah. Mas Iyun,
Iya. Aduh, aduh. Tuh. Aduh, guys. Tuh. Guys. Wah. Harus ikhlas lo ya. Nanti kalau enggak ikhlas, enggak ada paus liwat. Kasihan. Ya, tapi setiap hari liftnya harus kayak gitu. Oh my god. Sobat ngarit mah bikin adem. Ada speak ulti ayune ya Allah, masya Allah, masya Allah, Sayyidina Muhammad. Kapan acaranya itu Mas Yun? 14 apa? Ini 14, 14 apa? Yes, thank you. 4 Januari. 4 Januari? Iya. Oke, oke. Kamu jangan dilepas ya. Mana gak ada pausnya? Iya. Ya ikhlas, nanti setelah aku tinggal ini siapa tahu ada paus lewat. Amin. Kamu tungguin aja. Kalau pokoknya kamu tungguin aja sampai ada paus lewat ya. Gitu ya, hijab tambah lagi, masya Allah. Kalau nggak lewat berarti ya nyuwun sewu gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa. Intinya Moi di sini mah ketemu sobat ngarit mah bahagia banget. Soalnya dari tadi teman-teman gini, sobat pelongo-pelongo, ketemu yuk sama sobat ngarit. Yang penting jangan mengidolakan saya lo ya. Enggak, manusia enggak boleh mengidolakan manusia. Ya, sip. Cuman aku tak pergi dulu ya. Makasih banyak, sehat selalu, lancar.